بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sedikit kita baca sebelum masuk kepada syarah aqidah al-wasatiyah oleh al-allamah Muhammad Khalil Harras. Kita baca sedikit tentang kitab ini atau tentang aqidah al-wasatiyah itu sendiri, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita bacakan dari tulisan Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf dalam mukaddimah kitabnya, atau dalam mukaddimah kitab syarah aqidah tahawiyah, syarah aqidah al-wasatiyah ini. Qala, setelah beliau menyebutkan innal hamdalillah, khutbatul hajah sampai amma ba'd, dia menyatakan setelah itu, inna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma qubida illa wa qad tarakaha ala al-mahajjatil bayda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidaklah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah meninggalkan umat ini di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali akan binasa. Wa ma taraka khairan qat yuqirru biha illa al-jannah yuqarribuha ila al-jannah wa yub'iduha 'anil nar illa wadallaha 'alayh. Tidak ada satu kebaikan pun yang mendekatkan ke jannah, mendekatkan ke surga, dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah ditunjukkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula sebaliknya. Wala syarran illa wa hadzaraha minh. Tidak pula segala kejelekan kecuali sudah Rasulullah peringatkan alaihi salatu wassalam untuk diperingatkan agar hati-hati daripadanya. Liyahlaka man halak an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar binasa orang yang binasa dengan kejelasan, dan hidup orang yang hidup juga dengan kejelasan. Artinya Rasulullah SAW mendapatkan amanah dari Allah adalah untuk qiyamul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Maka setelah tegak hujjah itu, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, barang siapa yang mau kafir, itu salah sendiri. Artinya, siapa yang beriman untungnya untuk mereka sendiri, dan siapa yang kufur ruginya untuk mereka sendiri. Dikatakan di sini, liyahya, liyahlaka man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar yang binasa, binasa dengan kejelasan, tegak hujjah telah jelas pada mereka, maka mereka binasa dengan kejelasan. Dan juga yang hidup, hidup dengan kejelasan. Wa qad amarana Allahu 'azza wa jalla an narji'a 'anil ikhtilafi wa natahakam 'inda an-niza'i ilayhi wa ila rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa qala 'azza man qa'il. Dan Allah subhanahu wa ta'ala
telah memerintahkan kepada kita untuk merujuk ketika bertikai, ketika berselisih, untuk berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Telah berfirman Allah yang Maha Mulia, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jadi diurutkan oleh penulis bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan dengan jelas. Jalan telah digariskan dengan gamblang, maka yang mengikuti jalan tersebut dia akan mendapatkan petunjuk, yang tidak mau salah sendiri. Jalan sudah jelas, kenapa menyimpang dari jalan ini? Maka tidaklah menyimpang dari jalan ini illa halik, kalau ada perselisihan. Kalau ada perselisihan, maka kembalikan kepada yang jelas tadi, yaitu Al-Quran wa sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian, ala hadzal nahj sara salafu hadzal umma min as-sahabati wat tabi'in wa man salaka nahjahum wa khatta khutahum. Kemudian jalan ini ditelusuri oleh para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan kemudian diikuti di belakangnya oleh tabi'in, dan terus diikuti di belakangnya oleh para pengikutnya yang menjalani jalan mereka, yang meniti jejak mereka. Kemudian dikatakan, inna ahamiyata dirasat al-aqidah as-salafiyah tanba' min ahamiyatil aqidah nafsiha. Sesungguhnya pentingnya mempelajari akidah as-salafiyah yang tadi diajarkan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh tabi'in, dan diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini, adalah karena pentingnya akidah itu sendiri. Jadi pentingnya mempelajari akidah as-salafiyah, akidah salaf, akidahnya Rasulullah dan para sahabat, muncul karena memang akidah itu sangat penting, dan daruratul amal jad ad-da'ub li'adatin nasi ilaiha, dan karena pentingnya untuk mengembalikan manusia kepada amal yang sungguh-sungguh tadi, untuk menjalani jalan tadi, agar manusia kembali ke jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah dengan jelas tadi, agar manusia kembali ke jalan yang putih bersih. Wadhalika li umur, di antaranya dengan beberapa perkara, atau karena beberapa perkara. Annahu biha tatawahhad shufufal muslimin wad-du'at. Dengan kembalinya manusia ke jalan yang putih bersih tadi, maka shufuful muslimin, barisan kaum muslimin akan bersatu. Barisan para da'i akan bersatu karena jalannya sudah kembali ke jalan yang satu, yaitu jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, yang beliau mengatakan, taraktukum ala al-mahajjatil bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas satu jalan yang putih bersih. Mahajjatin itu bermakna satu. Wa alaiha tajtami' kalimatuhum, dan di atas jalan inilah, di atas akidah inilah akan bersatu kalimat mereka. Wa biduniha tatafakkak, tanpa satu akidah atau tanpa mengembalikan mereka ke jalan ini, pasti akan tatafakkak, akan terpecah belah, akan tercerai-berai. Dzalika annaha aqidatul kitab was sunnah, yaitu akidah yang diambil dari Quran dan sunnah, wal jilil awal, dan akidah yang dipahami dan diyakini oleh generasi pertama, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena keyakinan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah tepat, benar. Wa kullu tajammu'in ala ghairiha masiratul fashl wa tafakkuk, dan setiap perkumpulan manusia yang mereka berkumpul di atas jalan yang bukan di atas dasari, atau bukan didasari dengan akidah ini, maka pasti akan menemui kegagalan, dan pasti akan menemui perpecahan. Yang kedua,
أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة. عقيدة سلفية akan menjadikan seorang muslim menghormati dan mengagungkan nas-nas, dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Wa ta'asimuhu min raddi ma'aniha, dan akan menjaganya tidak berani membantah makna-maknanya. Aw at-tala'ub fi tafsiriha bima yuwafiqul hawa, dan tidak akan berani bermain-main dengan kalimat-kalimat Quran dan sunnah, mempermainkan dengan sesuatu yang mencocoki hawa nafsu. Dengan mempelajari akidah salaf, bagaimana sahabat dalam memahami Al-Quran, bagaimana sahabat dalam meyakini Al-Quran dan sunnah, akan timbul pada seorang muslim pengagungan terhadap Quran dan sunnah, penghormatan terhadap Quran dan sunnah, sehingga tidak berani bermain-main dengan membolak-balikkan kalimat, dengan menarik-narik kalimat kepada apa yang dia mau dengan seleranya. Enggak berani menjual ayat dengan harga yang murah. Enggak berani dia menarik-narik ayat hanya karena kepentingan pribadi. Enggak akan berani, karena dia sudah ditempa dengan pendidikan akidah as-salafiyah. Ini hikmah yang kedua dengan dipelajarinya akidah salafiyah. Yang ketiga, annaha tarbutul muslim bis-salafi min as-sahabah. Yang ketiga, bahwasanya dengan mempelajari akidah as-salafiyah akan mengikat seorang muslim dengan salafnya, akan mengikat kaum muslimin dengan para pendahulunya. Kaum muslimin di zaman sekarang hidup di abad sekian ini itu dalam keadaan terus berkait dengan generasi pertamanya, terus berkait dengan generasi salaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim, sehingga mereka selalu ketika membahas Quran dan sunnah tidak lepas dari kalimat apa kata salaf, bagaimana mereka, seperti apa mereka memahami, terus begitu. Ini namanya rabut, kaitannya. Dan ini penting sehingga kaum muslimin tidak lepas dari relnya, karena kita ini adalah gerbong, ya. Sedangkan lokomotif yang terdepan adalah Rasulullah SAW dan para sahabat di belakangnya. Kalau kita tidak mengaitkan diri kita kaum muslimin kepada salafnya, maka akan tertinggal dan mungkin akan berbeda jalannya, akan berbelok tanpa terasa. Walaupun asalnya tidak niat untuk menyimpang, tapi karena memahami sendiri, kayak-kayak maknanya seperti ini. Ternyata salah, dia tidak tahu. Ya, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Barang siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan tepat. Caranya sudah salah kalau dengan ra'yu sendiri, dengan pikiran sendiri. Tiba-tiba suatu saat dia menafsirkan salah, dia kira benar. Dan terus satu langkah, dua langkah, tiga langkah dia keluar dari relnya, tidak mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat dalam memahami Al-Quran. Inilah pentingnya mempelajari akidah salafiyah. Dan akidah wasatiyah yang akan kita bahas isinya adalah akidah salafiyah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memulai kalimatnya ketika ditanya. Jadi buku itu adalah merupakan jawaban. Jawaban dari pertanyaan penduduk wasit. Kenapa kok dikatakan akidah wasatiyah bukan akidah salafiyah, atau tidak disebut dengan akidah Islamiyah begitu? Karena memang buku itu adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menjawab permintaan penduduk wasit. Yang penduduk wasit ini meminta kepada Ibnu Taimiyah, "Wahai Syekh, wahai Imam, coba terangkan kepada kami dengan ringkas apa-apa yang diyakini oleh salaf, oleh para sahabat dan tabi'in, dan para pengikutnya, para imam-imam salaf, supaya kami bisa menghafalkannya dan kami bisa melihat atau bisa mengikutinya." Maka diucapkan oleh beliau secara ringkas bahwasanya, kata beliau, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah akidah Firqatun Najiyah
Al-Mansurah ila Qiyamis Sa'ah Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Dimulai dengan kalimat itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini, yakni apa yang ditulis dalam Aqidah Wasithiyah ini. Ini adalah Aqidatul Firqatin Najiyah. Inilah keyakinan golongan yang akan selamat. Al-Mansurah ila Qiyamis Sa'ah, yang akan ditolong, dimenangkan sampai hari kiamat. Ahlu Sunnah wal Jama'ah, yaitu Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Kemudian beliau mengatakan, akidah mereka begini-begini, sampai akhirnya. Jadi isinya adalah menerangkan bagaimana akidah mereka, Ahlu Sunnah wal Jama'ah, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in, dan pengikut mereka, sampai hari kiamat. Fataziduhu izzatan wa imanan wa iftikharan. Kalau kaum muslimin sudah terkait hatinya dengan salafnya, dengan para pendahulunya dari kalangan para sahabat, maka akan bertambah penghormatannya kepada mereka, akan bertambah keimanannya, dan akan bertambah kebanggaan dengan mereka. Sebab tanpa kita mempelajari akidah mereka, tanpa mempelajari bagaimana pemahaman mereka, muncul peremehan sedikit demi sedikit. Mereka kan bukan nabi, muncul kalimat itu. Kalimat yang sesungguhnya benar, bukan nabi toh. Muncul lagi, mereka kan tidak maksum. Betul juga kan tidak maksum. Tapi kalimat ini keluar adalah untuk menunjukkan bahwa saya pun sama dengan mereka begitu. Cuma masih malu-malu, masih mengatakan ya mereka manusia seperti kita. Mereka juga tidak maksum. Mereka juga yang kesimpulannya mereka bisa memahami dengan satu paham tertentu, kita pun bisa memahami dengan pemahaman lain. Inilah ikhwan fillah azakumullah, seluruh ahlul bid'ah, ahlul ahwa, seluruh tidak terkecuali. Sebutkan apapun wala haraj, hadis wala haraj, silakan sebut apapun alirannya, pasti dia akan membenci salaf. Hatta sufi yang matanya gitu sahabat dimuliakan dan sebagainya, pada ujung-ujungnya ketika mereka mengada-adakan kebid'ahan tasawufnya, kita katakan sahabat tidak seperti itu. Ya itu kan sahabat, dulu kan berbeda dengan kita, sahabat kan. Mulai muncul pencelaan dan peremehan kepada para sahabat. Apalagi Syiah, apalagi Mu'tazilah, apalagi Aqlani, yang mereka membanggakan akalnya. Mereka akan mengatakan sahabat itu kan tidak kuliah, tidak mempelajari fisika, kimia, dan biologi. Kita lebih alim dari mereka. Lihat, kurang ajarnya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mempelajari akidah salafiyah, akidah salaf, maka akan terikat hati kita dengan mereka. Kita tahu mereka adalah generasi yang termulia, generasi yang terbaik, maka muncul penghormatan kepada mereka. Fahum sadatul awliya, karena mereka adalah sadatul awliya, tokoh-tokoh awliya. Kalau para sufi cerita wali, oh ini kan wali, wali, kita katakan kepadanya, yang paling tinggi dari awliya, yang paling mulia dari para wali adalah Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah SAW, kemudian para sahabat. Jadi para sahabat itu sadatul awliya. Kalau wali itu ada tingkatannya, maka tingkatan yang paling tinggi adalah para sahabat. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Rasul, di atasnya para wali. Jadi sadatul awliya, wa immatul atqiya, dan mereka adalah para imam-imam yang taqwa. Wal amr kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan urusannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khaira qulubil ibad. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba, maka dia mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebaik-baik hati. Maka Allah pilih Rasulullah sebagai utusannya. Fabta'athahu birisalah, Allah utus dengan membawa risalah. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad SAW. Maka didapati hati-hati para sahabat Rasulullah
adalah khairu qulubil ibad, adalah sebaik-baik hati para hamba. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih, maka Allah jadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya. Yuqatiluna 'ala dinih, mereka berperang di atas agamanya, di atas agama Rasul. Fama ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud selanjutnya. Maka barang siapa atau maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah adalah kebaikan. Dan apa yang dilihat oleh mereka sebagai kejelekan, maka itu di sisi Allah adalah kejelekan. Disinilah dalil atau salah satu bukti hujjah bahwa ijma' itu adalah memiliki kekuatan hukum dalam agama ini. Dari Atsar Ibnu Mas'ud dikatakan bahwasanya Allah memilih hati-hati manusia, dan ternyata hati manusia yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad SAW. Maka dipilih sebagai rasul, utusannya. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para manusia. Ternyata hati-hati mereka yang terbaik adalah hati-hati para sahabatnya, as-sahabah. Maka Allah pilih para sahabat sebagai pendukung-pendukung nabinya, sebagai tentara nabinya, sebagai pembela nabinya, yang berperan di jalan beliau, yang berperan membela agama beliau. Ini orang-orang pilihan pula para sahabat ini. Setelah itu baru beliau menyatakan radhiyallahu anhu, fama ra'ahu. Nah, al-muslimun hasanan, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, fahuwa indallahi hasan, maka itu di sisi Allah kebaikan pula. Apa yang dikatakan oleh mereka kebaikan, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah. Berarti kaum muslimin yang dimaksud oleh beliau adalah para sahabat. Ya. Jadi jangan dipotong. Jangan dipotong, diambil ininya saja. Kemudian mengatakan, yang dilihat oleh kaum muslimin baik adalah baik. Masyarakat kita, kaum muslimin mengatakan ini baik. Jadi ini di sisi Allah baik. Jadi suara rakyat, suara Tuhan. Goblok kamu. Memotong-motong hadis, memotong-motong athar. Bukan begitu maknanya. Kaum muslimin bukan am, tetapi disebutkan dengan alif dan lam, dan disebutkan pula dengan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Allah melihat hati para hamba. Sampai kalimat, dan Allah memilih hati-hati para sahabat sebagai pendukung-pendukung nabinya. Dan maka, kalimat maka itu kan sababiyah, menunjukkan sebabnya. Maka, apa yang dilihat oleh mereka ini, kaum muslimin ini, kaum muslimin yang bersama Rasul ini, dilihat sebagai kebaikan, maka di sisi Allah adalah kebaikan. Sebab setelah itu, kata Imam Ahmad, manusia tidak bisa lagi bersatu atau sepakat. La'allan nasikhtalafu, kata beliau. Bisa jadi manusia berbeda. Sekarang masyarakat kita mengatakan begini. Jadi ini suara kaum muslimin. Dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, itu di sisi Allah kebaikan. Kaum muslimin yang mana? Apakah di negeri lain tidak ada kaum muslimin? Apakah di kota lain tidak ada kaum muslimin? Apakah tidak ada di belahan dunia lain kaum muslimin? Apakah sepakat? La'allan nasi ikhtalafu. Setelah para sahabat, kata Imam Ahmad, bisa jadi manusia ikhtalafu. Enggak bisa lagi bersatu seperti dulu. Ijtima', ya, sepakat, ijma'. Berarti dengan ucapan Ibnu Mas'ud ini kaitannya dengan apa yang kita dapatkan dari hikmah yang ketiga tadi. Kaum muslimin memuliakan para sahabat dan juga menganggap apa yang disepakati oleh mereka sebagai hujjah. Ijma'us sahabah adalah hujjah. Kalau kaul sahabah belum tentu. Sebab kalau ucapan sahabat bisa jadi ucapan sahabat lain ada yang berbeda.
maka tidak jadi hujjah. Tetapi kalau ijma sahabat, hujjah. Karena beliau alaihi salatu wassalam juga menyatakan, la tajtami'u ummati ala ad-dalalah, umatku tidak akan sepakat atas kebatilan. Jadi kalau sudah sepakat atas sesuatu, mesti sesuatu itu adalah kebaikan. Aw kama ruwiya 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, atau sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia menyatakan, man kana mustannan falyastanni biman qad mat, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibnu Umar, barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan dari orang-orang yang telah mati. Di dalam riwayat lain disebutkan, fa innal hayy la yu'man 'alaihil fitnah, karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Kamu sekarang menjadikan dia sebagai panutan, ternyata besok berubah menjadi hizbi. Hari ini kamu ambil dia sebagai contoh teladan karena dia adalah salafi sunni, ternyata berapa hari kemudian menjadi sufi khabith. Manusia hidup hatinya baina asba'aini min asabi'ir rahman, hatinya di antara dua jemari dari jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Amsa mu'minan wa yusbihu kafiran wa asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi mukmin sore sudah kafir, atau sore mukmin pagi sudah kafir, begitu manusia hidup. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan terbukti, mati dalam keadaan dipersaksikan matinya adalah dalam keadaan ala sunnah, matinya di atas husnul khatimah, matinya di atas mahajjatin bayda, di atas jalan yang putih bersih. Siapa yang sudah jelas meninggal dalam keadaan seperti itu? Sahabah. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Umar, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka itu adalah para sahabat Nabi. Kanu khaira hadhil ummah, mereka adalah sebaik-baik umat ini. Abarraha quluban, yang paling baik hati-hati mereka. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Tidak memberat-beratkan diri dan tidak mengada-ngada. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi, mereka adalah kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa naqli dinihi, yang Allah pilih untuk menukil, untuk membawa agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim. Maka kata Ibnu Umar, kalau tadi Ibnu Mas'ud kalimat fa-nya dengan mengikuti ijma, maka apa yang dipandang oleh mereka kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Sekarang Ibnu Umar mengatakan, fatashabbahu, maka mengikutlah, menyerupailah mereka. Bi akhlaqihim, dengan akhlak mereka. Wa taraiqihim, dan cara-cara mereka. Tashabbahu, yakni kamu berusaha untuk meniru. Tirulah mereka. Akhlak mereka, dan cara mereka, jalan mereka. Fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu alal hudal mustaqim, mereka di atas petunjuk yang lurus. Wallahu rabbil ka'bah, wallahi rabbil ka'bah, demi Allah rabbil ka'bah. Ibnu Umar bersumpah, wallahi, dikasrahkan lafzul jalalah menunjukkan sumpah, wallahi rabbil ka'bah, demi Allah penguasa Ka'bah ini. Yang keempat, kalau yang ketiga tadi untuk mengikatkan hati-hati kaum muslimin dengan salafnya, para sahabat, sehingga menjadikan ijma' mereka sebagai hujjah, dan berusaha untuk mengikuti mereka dalam pemahamannya, dalam caranya, dalam jalannya. Yang keempat, تميزها بالوضوح حيث إنها تتخذ الكتاب والسنة منطلقا في
في التصور والفهم بعيدا عن التأويل والتعطيل والتشبيه وتنجي والتمسك المتمسك بها وتنجي المتمسك بها من هلكة الخوض في ذات الله. Yang keempat, agar membedakan diri bilwuduh, dengan jelas. Yakni membedakan diri menunjukkan adanya pada kaum muslimin satu ciri khas yang berbeda dari kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari jalan Quran dan Sunnah. Karena dengan mengikuti akidah salaf, kita berarti mengikuti orang-orang yang tatakhidul kitab wa sunnah muntaliqan, yang menjadikan kitab dan sunnah sebagai titik tolaknya, sebagai dasarnya. Fit tasawwuri wal fahmi, dalam menggambarkannya dan dalam memahaminya. Ba'idan anit ta'wil, jauh dari ta'wilan-ta'wilan. Wat ta'til, penolakan-penolakan. Wat tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan akhirnya, tunajjil mutamassik biha min halakah, akan menyelamatkan orang-orang yang berpegang dengan akidah ini selamat dari kebinasaan. Apa kebinasaannya? Al-khawd fi dhatillah. Khawd maknanya adalah masuk tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Al-khawd fi dhatillah, berbicara tanpa ilmu tentang zat Allah lagi. Ini kebinasaan. Al-halakah, benar-benar halakah, adalah orang yang berbicara tentang Allah dan sifatnya, gaib tentang Allah dan sifat-sifatnya, tanpa ilmu. Maka yang terjadi adalah kebinasaan. Maka orang-orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah, dan kemudian mempelajari akidah salafnya, akidah para pendahulunya, dia selamat. Selamat dari kebinasaan, dari kesesatan. Dan juga bentuk kebinasaan adalah raddi nususil kitab, nususil kitabillahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kebinasaan membantah, menolak nas-nas kitabullah wa sunnati nabiyihi. Berbicara tanpa ilmu tentang Allah, binasa, karena tersesat. Kemudian menolak nas-nas dengan akalnya, masa Allah punya tangan, masa Allah begini, ditolak hadisnya, ditolak ayatnya, maka binasa pula. Orang yang berpegang dengan akidah salaf, yang mempelajari akidah para pendahulunya, mereka akan selamat dari kebinasaan-kebinasaan seperti ini. Wa min thamma taksib sahibah ar-ridha wal itmi'nan liqadrillah. Wa min thamma, dan dari sana, bukan thumma tapi thamma, artinya hunaka. Wa min hunaka, dari sana akan didapatkan oleh pelakunya keridhaan dari Allah, wal itmi'nan liqadrillah, dan ketenteraman dengan keputusan dari Allah dan takdir dari Allah. Wa taqdir 'azamillah, dan juga akan bisa mengetahui keagungan Allah dengan benar. Ini tersirat atau terambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Yahudi tidak bisa mengenali Allah sebagaimana mestinya dengan kalimat ma qadarullaha haqqo qadri wal qabda wal bi yamini, dikatakan oleh Allah Rasulullah SAW, dan juga disebutkan dalam ayat bahwa orang Yahudi ma qadarullaha haqqo qadri, mereka tidak bisa mendudukan Allah sebagaimana mestinya. Artinya mereka tidak bisa mengagungkan Allah dengan benar. Mereka para penolak-penolak sifat, apa tujuannya? Mensucikan Allah. Masa Allah begitu, maha suci Allah. Inginnya mengagungkan Allah dan mensucikannya. Demikian pula para mu'awwilin, ahli ta'wil, ahli tahrif. Juga kalau ditanya, loh, ini dalam rangka membela Allah dan meninggikan Allah, mensucikan Allah. Demikian pula sekian kelompok aliran sesat dalam masalah asma dan sifat, rata-rata mereka inginnya mensucikan Allah. Tapi toh salah.
sesat mereka, maka orang-orang yang mengikuti, mempelajari akidah salafiyah, akidah para pendahulunya, akidah para sahabat, bagaimana mereka memahami Quran dan Sunnah, maka tentunya mereka qadarullah haqqa qadri, mereka bisa mengagungkan Allah dengan benar, dengan tepat. Ini makna takdiri idhamillah, bisa mengenali keagungan Allah dengan benar. Wala tukalliful aql at-tafkir fi ma la taqata lahu bihi minal ghaibiyat. Demikian pula dengan kita menelusuri jejak salaf kita dalam masalah akidah, akhirnya kita tidak membebani akal kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup. Kalau tanpa kita mengikuti jejak salaf, kita akan terbebani akal kita, berpikir dengan berat, yang akal kita gak akan sanggup. Perkara-perkara mughayyabat, perkara-perkara gaib, seperti asma dan sifatillah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita gak kenal kecuali yang dikenalkan oleh Allah saja. Kita tidak kenal kecuali yang dikenalkan oleh Rasulullah dalam riwayat yang sahih saja. Dan kita tidak memahami ayat dan hadis tentang asma dan sifat itu kecuali melalui pemahaman para sahabat. Karena pemahaman para sahabat sudah terbukti benar, sudah terbukti diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan dengan kita mengikuti salaf, dengan mempelajari akidah mereka, akidah salafiyah, maka di sini dikatakan selamat dari kesesatan, selamat dari kebinasaan, dan selamat kita tidak membebani akal kita dengan sesuatu yang la taqata lahu, yang tidak akan mampu akal ini. Fala aqidatus salafiyah sahlatun muyassara. Maka akidah salafiyah itu mudah, ringan, tidak berat diterima. Kalau kamu pelajari akidah khalaf, akidah khalaf itu keyakinannya orang-orang sesat, keyakinan orang-orang yang tidak mengikuti sahabat, keyakinannya para ahli filsafat, keyakinannya para mu'tazilah, keyakinannya para sufi, sulit-sulit untuk dipaham, itu berat. Bahkan bukan untuk dipahami saja, untuk dipahami dan untuk diyakini. Berat mau kita meyakini sesuatu yang gimana? Mau meyakini akidahnya sufi. Apa yang kamu baca tentang sufi? Mengerikan sekali. Mereka menceritakan berbagai macam cerita khayal, khurafat yang tidak masuk akal sama sekali. Aduh, saya harus mempercayai yang kayak gini. Berat. Kepala kita gak sanggup mempercayai tentang orang yang berantem dengan malaikat. Malaikat penyaput nyawa wali yang muridnya dimatikan oleh Israel, kemudian dikejar oleh wali itu, terbang mencari malaikat tadi. Kenapa kau matikan murid saya tanpa izin saya? Ini bagaimana kita mau pelajari? Berat. Demikian pula ketika kita mendengarkan Mu'tazilah, sebaliknya. Tadi tidak masuk akal, ini sebaliknya. Hadis ditolak dengan akal. Iya, walaupun sahih hadisnya, tapi kita tidak bisa terima karena bertentangan dengan akal. Stres kamu. Hah? Hadis ditolak. Aduh, berat banget. Jadi Ustaz, kita enggak boleh nerima hadis ini. Iya, kan riwayatnya Bukhari Muslim. Walaupun Bukhari Muslim, tapi kalau bertentangan dengan akal kita, hituhu ala rijlaik. Kata Muhammad Ghazali, injak di bawah kakimu katanya. Aduh. Berat lagi. Mau duduk di mana? Di tempatnya Syiah. Bicara tentang Abu Bakar pengkhianat, Aisyah pezina. Bagaimana? Berat juga. Ya? Sulit untuk kamu pahami keyakinan mereka. Sulit. Tetapi akidah salafiyah mudah, jelas, gamblang. Tidak memberatkan akal. Enggak. Sama sekali enggak memberatkan akal. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ya jelas, yakin saya. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Betul. Amanna bihi. Mudah kan? Bahwasanya para sahabat itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia. Allah pilih mereka sebagai sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
karena hati-hati mereka adalah hati-hati yang baik. Tentunya, masa teman-teman Rasulullah teman-teman yang jelek? Kalau teman-teman Rasulullah jelek, kita akan mengatakan bahwa dia juga jelek. Mengerikan sekali kan? Karena Rasulullah mengatakan almar'u 'ala dini khalili, seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Lah tentunya teman dekat Rasulullah pasti orang-orang baik. Ya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Aqidah salafiyah sahlatun, mudah diterima. Ba'idatun 'anit ta'qid wat ta'jiz, jauh dari perkara-perkara yang menyulitkan, perkara-perkara yang memberatkan, jauh, mudah, ringan. Apa yang diwajibkan oleh Allah dikatakan wajib. Apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dibiarkan mubah. Bagaimana? Boleh hukumnya. Tidak seperti ahlul bid'ah. Ya walaupun tidak diperintahkan, tapi ini baik. Loh, gimana? Tidak diperintahkan tapi baik. Jadi kamu harus sekian ribu, 70 ribu. Kok berat banget? Rasulullah SAW mengajarkan dengan mudah. Dalam riwayat yang sahih, salaf mengajarkan demikian. Ketika ada seorang sahabat datang kepada satu orang. Satu orang ini baru pulang dari Irak. Ketika makan daging yang tersentuh api, ya ini habis dibakar, pun dia berwudu kembali. Ma hadhihi Iraqiyah? Apa ini yang kamu kerjakan ini? Apakah ini Iraqiyah? Ini apakah kamu baru dapat dari Irak pendapat ini? Maka dia berkata, wallahi law kuntu lam af'al. Demi Allah, kalau saja aku tidak mengerjakannya tadi. Dia hanya mengerjakannya khawatir khurujan minal khilaf, sesungguhnya inginnya. Antara perselisihan yang mengatakan wudu atau tidak wudu, ya sudah lebih baik wudu. Dibantah oleh dua seorang sahabat ini dengan mengatakan, dari mana kamu dapatkan Iraqiyah? Apakah ini pendapat Irak? Kemudian langsung diterima samina watana, karena sahabat yang menyatakan. Maka dia kemudian mengatakan, law kuntu lam af'al. Sungguh, coba kiranya aku tidak mengerjakan yang demikian. Yang diriwayatkan hanya luhum ibil, berwudu dari daging unta. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah, dari yang demikian kita ketahui bahwa para sahabat tidak memberat-beratkan. Aqalluha takallufan, mereka itu ringan, tidak memberat-beratkan. Ahamiyah al-aqidah al-wasatiyah bainal aqaid al-salafiyah. Kemudian berarti setelah kita berkesimpulan dengan pembahasan pertama ini bahwa akidah salafiyah itu sangat penting dengan empat sebab tadi, maka kitab-kitab yang membahas tentang akidah salafiyah banyak. Seperti akidah susalaf ashabul hadith oleh Imam As-Sabuni, Abu Uthman As-Sabuni. Itu beliau menulis akidah as-salaf. Dan juga sama, karena pertanyaan dari beberapa dari masyarakat kepada beliau, coba terangkan pada kami dengan ringkas bagaimana akidah para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in yang dilanjutkan oleh para ulama, yang dengan itu kita berwala dan barok dengan prinsip-prinsip itu. Yang mereka kalau melihat orang menyelisih prinsip ini, mereka akan membantahnya, mereka akan mentahdirnya, mereka akan terus diterangkan oleh Imam Sabuni. Maka ditulis oleh mereka di dalam judul Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dan demikianlah kitab-kitab akidah salafiyah banyak dari para ulama setiap zamannya. Tetapi kenapa kok kita pilih aqidah al-wasatiyah? Innal aqidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, min aktsaril aqaid as-salafiyah suhulatan wa yusran. Sesungguhnya akidah wasatiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah merupakan kitab-kitab yang membahas akidah salafiyah yang paling mudahnya. Wa yusran, paling ringan. Mawduhi al-ibarah, bersama jelasnya pengungkapan.
Ada yang mengungkapkannya jelas tapi panjang, sehingga tidak ringkas. Ada yang ringkas tapi nggak jelas. Ini ringkas jelas, ringkas dan jelas. Mawdhu'i fil ibarah, dan jelas dalam ungkapan-ungkapannya, dalam kalimat-kalimatnya. Di samping itu, tamyiz yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, sihhatin fil istidlal, dan pendalilannya tepat dalam berdalil. Pendalilan-pendalilannya itu sangat bagus. Jadi ringan, mudah, jelas, dan pendalilannya bagus. Waqtisarin fil kalimat, dan kalimatnya pun ringkas. Waqad wudi'a laha al-qabul fil ard, dan Allah takdirkan buku ini diterima oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Artinya selalu setiap generasi buku atau tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, Aqidah Wasathiyah, dibaca oleh kaum muslimin terus menerus. Rahimahullah. Ini diantara amal jariah beliau. Fatalaqafuha tullabul ilmi wa darasuha wa tadarasuha thumma darasuha. Para pencari-pencari ilmu menerima kitab ini, mempelajarinya, kemudian mengajarkannya, dan orang yang menerimanya, mempelajarinya, dan kemudian mengajarkannya lagi. Wahafidhuha, bahkan mereka menghafalkannya, menghafalkan Aqidah Wasathiyah ini, jilan ba'da jil, generasi demi generasi. Wahiyya bihaqqin min ajma'i wa akhsari ma kutiba fi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Maka buku ini dengan hak, ini betul-betul buku yang sangat mengumpulkan lengkap akidah salaf, tetapi dengan kalimat yang ringkas. Yakni di antara buku yang paling ringkas dari semua buku-buku yang ditulis tentang akidah salafiyah. Amma limadha sumiyat bi aqidah al-wasatiyah, adapun kenapa dinamakan dengan aqidah al-wasatiyah? Fahadha su'al yujibu alaihi mu'allifuha, maka pertanyaan ini cukup dijawab oleh penulisnya sendiri, yaitu oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Fayaqul, maka Ibn Taymiyyah mengatakan, sebagaimana dinukil dalam majmu' fatawa, karena aqidah al-wasatiyah ini ada dalam aqidah majmu' fatawa. Majmu' fatwa itu pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, kan begitu. Di antaranya ada pertanyaan dan jawabannya Aqidah Wasathiyah ini. Jadi kalau kamu punya fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalamnya ada Aqidah Wasathiyah, ada Tajmuriyah, dalamnya ada Ubudiyah, di dalamnya ada kitab, apalagi kitab Ibnu Taimiyah yang kecil-kecil rata-rata diambil dari fatwa Syekhul Islam. Di antaranya buku ini ternyata dari pertanyaan. Kata Syekhul Islam, qadima alayya min ardi wasitin ba'du qudati nawahiha, datang kepadaku beberapa orang dari bumi wasit, dari daerah wasit. Ba'du qudat wa nawahiha, beberapa para qadhi dan lain-lainnya, dan dari sekitar wasit. Syekhun yuqalu lahu radiyuddin al-wasiti, dan di antara mereka ada seorang syekh yang memimpinnya atau yang menjadi juru bicaranya adalah yang dipanggil dengan nama Ridhuddin Al-Wasiti min ashabi Syafi'i. Orang ini dari ashabi Syafi'i, yakni dari pengikut mazhab Imam Syafi'i. Qadima alaina hajan, dia datang kepada kami ketika haji. Wa kana min ahli al-khairi wad-din, dan orang ini adalah orang yang baik dan saleh. Wa syaka man nas fihi bitilkal bilad, dan mengeluhkan, syaka yashku, kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang apa yang terjadi pada manusia di negerinya, yakni di tempat wa fi daulati tatar, di negerinya yang dikuasai oleh Tartar. Apa yang terjadi pada manusia, min ghalabatil jahli wadh-dhulmi
ودروس الدين والعلم, يعني manusia telah dikuasai kebodohan, kezaliman, hilangnya agama, hilangnya ilmu. Wasa'alani an aktuba lahu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka orang itu meminta kepadaku untuk aku menuliskan baginya akidah yang tulisan itu menjadi umdah lahu, yang menjadi umdah artinya menjadi pegangan tonggak, dan juga untuk dia dan keluarganya dan juga kaumnya. Fasta'faitu min dhalik, maka aku juga mengatakan kepadanya, qad kataban nas aqaid muta'addidan, aku katakan kepadanya, ini merasa berat, sudah ada kitab-kitab akidah ditulis oleh para ulama. Ini tawadhu'nya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qad kutiban nas aqaid muta'addidan fakhud ba'd aqaid a'immati sunnah, sudah ditulis kitab-kitab tentang akidah oleh para ulama, oleh para imam-imam, ambil dan kemudian kamu baca, ambil salah satu atau sebagian dari buku-buku para imam. Tetapi orang tadi alahha fis su'al, apa alahha? Merengek terus. Alahha fis su'al, orang ini merengek terus untuk meminta dituliskan secara ringkas. Wa qala ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta, aku tidak ingin kecuali ringkasan akidah yang kau tulis, engkau. Fakatabtu lahu, maka aku tuliskan untuknya, hadhil aqidah, akidah ini, wa ana qa'idun ba'dal 'asr, sedangkan aku waktu itu duduk setelah asar. Wa qad intasharat biha nusakhun katsirah fi Misr wal Iraq wa ghairiha, dan kemudian menyebar tulisan tersebut, dan menyebarnya waktu itu di Salin. Jadi tidak ada mesin-mesin fotokopi. Maka kalau mereka memperbanyak, mereka mendatangi para kutab untuk dinasakh. Tolong dinasakh, dinasakh, maka disalin, disalin, disalin. Dan itu memperbanyaknya seperti itu. Dan naskah-naskah itu tersebar secara banyak di Mesir, di Irak, dan lain-lainnya. Jadi akidah wasatiyah ini ditulis, diimlakkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ba'dal 'asr. Selesai. Ya. Dari kepala beliau langsung, tidak perlu pakai duduk apa mencari, hafal semua di kepala beliau rahimahullahu ta'ala. Ini jawabannya kenapa kau disebutkan dengan akidah wasatiyah, artinya akidah penduduk wasit, artinya akidah penduduk wasit, bukan akidah aliran wasit, bukan. Tapi akidahnya penduduk wasit adalah apa yang telah disarikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari akidah salafiyah. Wa min taufiqillahi wa qadarih an kana hadzal rajul min wasit fasammaitu al-aqidah al-wasatiyah, dan karena taufik dari Allah dan takdirnya, karena orang itu datang dari wasit, maka aku namakan sebagai akidah al-wasatiyah, kata beliau. Wa hiya aidan kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi awwaliha balhum, kata Syekhul Islam, bahkan mereka, yani al-sunnah wal-jamaah, wasatun fi firqil ummah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutnya, beliau sendiri yang menamakannya. Tadi ucapan beliau mengatakan, fasamaitu, maka aku namakan, wasitiyah. Jadi karena memang diberikan atau ditulis untuk penduduk wasit, tetapi ada alasan kedua dari beliau. Dan juga karena mereka, al-sunnah wal-jamaah, adalah wasatun fi firqil ummah, tengah-tengah diantara firqah-firqah umat. Karena ahlu sunnah itu adalah tengah-tengah, wasat, maka mereka sebagai simfailnya wasat, yang berdiri di tengah. Jadi akidah wasatiyah dua makna sekaligus, karena ditulis untuk penduduk wasat, dan karena menerangkan tentang akidah ahlu sunnah yang tengah-tengah diantara semua golongan sesat. Golongan sesat itu ada yang berlebih-lebihan, ada yang berkurang-kurangan. Sedangkan ahli sunnah, wasat. Wasat. Sehingga disebut dengan akidah wasatiyah. Kama annal ummah hiyal wasat fil umam. Sebagaimana umat ini pun, umat Islam ini pun tengah-tengah
di antara umat-umat. Fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tengah-tengah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tengah-tengah seperti dalam bab sifat, sifat-sifat Allah. Tengah-tengah antara ahli ta'tilil jahmiyah wa ahli tamthilil musyabbihah. Tengah-tengah antara golongan para penolak sifat, yaitu jahmiyah, dan golongan para ahlu tamthil yang menyamakan Allah dengan makhluknya, al-musyabbihah. Tengah-tengah tuh, yang satu menerima sifat itu dan menyamakannya dengan makhluk. Allah ya punya tangan seperti kita. Wih, sesat. Ada lagi yang mengatakan, tidak mungkin, masa Allah punya tangan seperti kita, Allah tidak punya tangan. Sesat lagi. Yang mengatakan tidak punya tangan, sesat. Yang mengatakan punya tangan seperti makhluk, sesat. Di mana Ahlus Sunnah? Wasatun bainahuma. Tengah-tengah antara keduanya. Mengatakan Allah punya tangan, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Walaysa kamitslihi syai. Kayak apa? Tidak tahu. Serahkan kepada Allah, karena kita tidak diberitahu oleh Allah kayak apanya. Apa yang tidak diberitahu, kita tidak tahu. Karena itu adalah perkara-perkara gaib. Enak kan? Kepala kita tidak dipaksa untuk berpikir kayak apa ya, kayak apa ya. Enggak dipaksa untuk berpikir. Jawab dengan mudah, Allah tidak memberitahu kita. Selesai. Karena perkara yang gaib, tidak mungkin kita tahu, kecuali kalau diberitahu. Sedangkan yang diberitahu hanya oleh Allah dengan kalimat bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selesai. Maka kita katakan Allah punya tangan. Dan yakin tidak sama dengan makhluk. Wasatun baina ahlut ta'til wa ahlut tamthil. Wahum wasatun fi babi af'alillah. Dan juga dalam masalah af'alullah. Mereka juga wasatun, tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia ini dipaksa, sedangkan Qadariyah menyatakan bahwa Allah tidak menakdirkan. Di mana Ahlus Sunnah? Tengah-tengah. Dalam masalah takdir, dalam masalah af'al, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menciptakan makhluk-makhluk dan menciptakan pula perbuatan manusia. Kemudian ada kelompok satu mengatakan, jadi kalau Allah menakdirkan, kita percuma usaha. Oh, kita sudah dipaksa untuk kufur, dipaksa untuk begini, dipaksa untuk begitu, sehingga tidak perlu dipuji orang yang soleh, karena solehnya karena paksaan dari Allah, dan tidak perlu dicela orang yang kafir, karena kafirnya pun dipaksa oleh Allah. Jangan dicela orang yang kafir juga dalam rangka mentaati Allah, kafirnya itu, karena Allah yang menakdirkan, katanya begitu. Wih, sesat toh? Sesat yang mana ini? Jabriyah. Kata Qadariyah, kalian sesat, kafir. Bagaimana mengatakan manusia dipaksa? Allah tidak memaksa siapapun. Allah tidak menakdirkan apapun. Allah membebaskan kamu. Allah ciptakan kamu dan silakan kamu berbuat apapun tanpa ada takdir. Loh, sesat lagi. Apa sesatnya sekarang? Menolak takdir. Di mana Ahlus Sunnah? Tengah-tengah. Mengimani bahwa Allah menakdirkan, tapi mengimani pula bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usaha. Kok bisa kita berusaha dalam keadaan Allah menakdirkan? Naam, karena al-qadaru qudratullah. Karena yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Allah mampu, Allah maha bisa. Allah bisa menentukan sesuatu yang kamu diberi pilihan, tapi tidak akan bisa lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, di tengah-tengah lagi antara Jabriyah dan Qadariyah. Dan begitulah seterusnya ila akhirihi. Fahiya idzan wasitiyatun wa wasatiyah. Maka akidah ini adalah wasitiyah dan wasatiyah. Wasitiyah dari wasit, penduduk wasit, sedangkan wasatiyah karena tengah-tengah di antara segala macam penyimpangan dan kesesatan ahlul bidah. Wallahu ta'ala a'lam. Salatu taufik wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.